Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar cara menggunakan neraca analitik dengan benar. Timbangan ini sangat sensitif, jadi perlu digunakan dengan hati-hati. Pertama, nyalakan timbangan. Lalu tunggu beberapa saat hingga layar menunjukkan angka 0 dan stabil. Letakkan wadah ke dalam timbangan. Tutup pintu timbangan agar tidak terpengaruh angin. Setelah angka stabil, tekan tombol tear atau zero untuk mengatur ulang ke 0. Masukkan sampel perlahan menggunakan spatula yang bersih dan kering. Tambahkan secara bertahap sampai mencapai berat yang diinginkan. Jangan menyentuh bagian dalam timbangan dengan tangan langsung, karena bisa mempengaruhi hasil. Jika sudah, keluarkan wadah beserta sampel dengan hati-hati. Pastikan tidak ada serbuk yang tercecer di dalam ruang timbangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Jangan menimbang bahan yang masih panas atau basah, karena bisa merusak timbangan. Selalu tutup pintu timbangan saat menimbang agar hasil lebih akurat. Gunakan wadah yang bersih dan kering. Setelah selesai, bersihkan kembali ruang timbangan dari sisa bahan menggunakan kuas. Jadi, itu dia langkah-langkah menggunakan neraca analitik. Semoga panduan ini membantu saat praktikum nanti.